Banjirnya membesar. Ini banjirnya membesar, Dulur. Banjirnya membesar di sini. Oke, ini warga yang sedang menyetop pasir ini. Ini meluap ini yang di sini. Mulai meluap. Ah, jebol. Jebol lagi. Semakin besar. Itu jebolannya dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggemar setia Jugosari TV, kali ini saya berada di jembatan Jugosari yang mana saat ini terjadi banjir lagi ya. Tepat di hari Senin tanggal 7 November 2022 banjir kembali datang dengan amak 20. Sempat dikabarkan dari pos pantau Besokobokan. Oke, di sana jebol, Dulur, untuk alirannya itu di sana. Kita lihat ya di sana. Ini banjirnya mulai agak membesar, Dulur. Di sana ada pembangunan. Sebelah sana ada pembangunan. Kita langsung cek ya, pantau untuk proses pembangunannya. Karena mulai dari kemarin-kemarin sempat dikebut ya untuk pembangunan jembatan di wilayah Jugosari, dan besinya juga di sana sudah mulai datang untuk hari ini untuk pemasangan besi baja kanal H sudah datang. Banjir sudah mulai melanda lagi ini, Dulur. Semoga saja yang di sebelah sana untuk proyeknya tidak apa-apa. Oke, Dulur, ini kondisi di sebelah pembangunan ya, pembangunan jembatan. Ini pembangunannya yang akan segera secepatnya disambung ya. Ini sampai malam kemarin atau tadi malam itu sempat dilembur untuk jembatan ini. Namun banjir datang lagi untuk hari ini. Semoga tidak membesar. Semoga tidak ada banjir susulan yang bisa mengikis tanggul yang berada di sini, yang fungsinya untuk tanggul pengaman pembangunan jembatan di wilayah Jugosari ini. Semoga di sana juga tidak jebol, Dulur. Yang di sebelah sana semoga tidak jebol. Itu kalau jebol bisa lurus itu. Banjir lahar Semeru datang hari ini di hari Senin ya, tanggal 7 November 2023. Karena di sana sudah mulai jebol, Dulur, untuk tanggulnya jebol lagi ini. Ini Balvika, ini Balvika official. Waduh, disebut. Aduh, habis, Dulur. Kayaknya ini habis nanti, Dulur. Soalnya ini di sini agak pendek daripada yang di sebelah sana. Ini agak pendek, ini agak rendah. Warga sudah banyak yang berdatangan ini, untuk warga Sumber Langsep untuk melihat perkembangan debit air yang ada di sini. Oke, yang di sebelah sana debit air mulai membesar, Dulur. Mulai membesar itu yang di sebelah sana. Dulur, ini banjir yang terjadi akibat curah hujan yang cukup lumayan tinggi di atas di puncak Semeru dan di lereng-lereng gunung-gunung ya, di sekitaran lereng Semeru.
yang mengakibatkan banjir besar hari ini datang secara tiba-tiba di wilayah Jugosari dulu. Jadi tadi sempat ada warga yang berlarian di sebelah sana itu. Pengisian batu yang berada di sini di sana ya. Itu mengisinya di sana dulu tadi. Sempat berlarian karena banjir ini datang secara tiba-tiba dengan amak 20 ya. Di wilayah Jugosari sendiri itu hujannya cuma gerimis dulu. Cuma gerimis. Penanganan cepat ya yang dikerjakan oleh proyek di jembatan Jugosari itu untuk alirannya disudut lagi, takutnya menggerus tanggul yang berada di sini untuk tanggul pengaman jembatan, pembangunan jembatan di Jugosari ini. Untuk sudutannya agak diperlebar dan agak diperdalam lagi agar tidak menggerus tanggul-tanggul yang berada di sini yang bisa mengakibatkan jebol lagi nanti dulu. Seperti itu. Ini dengan sigap 3 ekskavator dikerahkan. Oke, itu bisa kita lihat ya. Jadi terjangan dari banjir sendiri itu mengikis tanggul yang berada di sana. Jadi dengan sigap itu 3 ekskavator ini sudah mulai meluncur ya, mulai memperbaiki ataupun mulai mendalamkan aliran agar tidak terus berjalan untuk kikisan banjir yang mengikis tanggul yang berada di sana. Semoga tidak ada banjir susulan. Karena proyek ini selalu gagal. Karena tanggul-tanggul yang berada di sekitaran proyek ini diterjang berkali-kali oleh banjir. Bisa kita lihat ya dari visual kali ini sendiri yang sempat diberikan tanggul itu sampai ke sini ini jebol lagi dulu, yang di sini jebol lagi. Jadi berkali-kali jebol jika terjadi banjir ya. Nah, di sana juga itu ada aliran baru itu di sebelah sana. Itu mulai ada aliran baru juga itu jebol lagi itu di sana, yang di sebelah sana itu ada aliran baru. Itu bisa jadi nanti membesar di sana dulur, karena di sana lurus dari sebelah utara itu lurus untuk alirannya. Oke, mulai meluap ini yang di sini, mulai meluap. Ah, jebol. Jebol lagi yang di sini, ini jebol. Udah jebol. Jebol. Udah itu. Jebol, semakin membesar itu jebolannya dari sana, semakin besar ya dulur ini. Semakin lebar jebolannya, semakin lebar. Ini beberapa hari ini dikerjakan dulur, jebol lagi, terus jebol. Ini yang pasti ini nanti akan membesar di sebelah sini, itu. Aduh, kalau kayak gini terus dulur, ini proyek ini nggak selesai-selesai ya dulur. Nih, semakin besar kan di sini.
terus digerus. Tanggul-tanggul yang berada di sini terus digerus. Jebol. Itu ekskavator nih, air debit air semakin membesar di wilayah sini nih, di arah sini. Waduh, ini yang dikhawatirkan tanggul ini, dulur. Jadi misi penyelamatan dari tiga ekskavator ini adalah tanggul ini yang diselamatkan. Semoga saja ini selamat ya untuk tanggul ini. Karena debit air ini semakin besar yang berada di sini. Itu udah hampir masuk semua untuk debit airnya di sana. Sudah hampir masuk semua. Kita lihat ya, semakin besar untuk debit airnya dan terus mengikis atau menggerus tanggul yang berada di sini. Semoga saja ini tidak berjalan terus ya dulur ya, untuk kikisan longsoran demi longsoran dari tanggul ini. Kita pantau terus ya.